Jens Stoltenberg, Sekjen NATO, terang-terangan menyebut potensi perang aliansi itu dengan Rusia. Ia berujar, perang Ukraina dapat lepas kendali dan bisa menjadi perang antara Rusia dan NATO. Ini adalah perang yang mengerikan di Ukraina, tambahnya. Itu juga perang yang bisa menjadi perang penuh, yang menyebar menjadi perang besar antara NATO dan Rusia, tegasnya. Kan tidak ada keraguan akan kemungkinan perang besar-besaran terjadi. Karenanya kata dia, penting untuk menghindari konflik yang melibatkan lebih banyak negara di Eropa. Pada hari Jumat, ia melontarkan bahwa Rusia dapat secara resmi mengubah doktrinnya saat ini, yakni tidak akan menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik dan berubah menjadi menyerang terlebih dulu. Putin menyeret Amerika Serikat, dalam pernyataan terbarunya itu, menyebut kebijakan AS soal melucuti senjata musuh duluan, itulah yang menjadi penyebabnya. NATO merasa khawatir adanya perluasan militer China dan Rusia. Bagi NATO, hal itu menimbulkan ancaman. Mereka membahas langkah-langkah untuk mengatasi tantangan militer China dan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken merasa khawatir dengan kerjasama militer China dan Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia mengaku pesawat tempur strategis Rusia dan China melakukan patroli bersama di Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Menurut Blinken, meski merasa khawatir, Amerika Serikat tetap berupaya mempertahankan hubungan baik dengan China, termasuk peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Now, the ongoing battle for Bakhmut has gradually become a disaster for the Ukrainian army, as Russia has successfully embarked on quadrupling its army. But anyway, without Americans, just ordinary people, without their understanding what's going on in Ukraine, we will not win. Akhirnya Ukraina mengundurkan semangatnya untuk gabung dengan Fakta Pertanahan Atlantik Utara atau NATO. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia tidak lagi ngotot dan menyadari NATO tidak siap menerima Ukraina karena berbagai hal yang bisa memicu peperangan semakin besar. Aliansi takut akan hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia. We want peace, and that's why we are fighting for our houses, our children, our